Selamat siang guys, masih kita liputan di kandang milik kawan kita teman-teman ya, di kandangnya Mas Anto ini. Jadi ada 3 ekor jantan teman-teman ya, tentunya dengan kelas cempe ya, usianya ya 3 bulanan. Dengan 3 ekor barang, menurut saya barang luwesan teman-teman ya, masuk ini untuk kelas pajangan kandang teman-teman ya, dengan jantan cempe usia sekitar 3 bulanan. Postur ya mantap, panjang-panjang, kepala hitam. Nah, kalau yang ini 3 bulan lebih yang ini. Kalau yang 2 ekor ini sekitar 3 bulanan ini. Barang bagus teman-teman ya. Jadi kita spill dulu yang ini nih. Telinga klewer-klewer, kepala hitam, ekornya juga dor ini. Ekornya semua dor-dor. Ekor tupai. Cekeli bro, kia bro, siji-siji bro. Cekeli siji-siji, main bisa di-spill. Mungkin barangkali teman-teman nanti ada yang minat kita spill satu-satu ya, biar lebih jelas mungkin dari kepala, telinga. Ini pemilik Mas Santo. Nah, singgih di sit. Nah, kita spill satu-satu teman-teman ya. Barangkali nanti teman-teman ada yang minat ya. Kita spill yang ini dulu, ini yang paling besar. Untuk usianya sekitar 3 bulan lebih yang ini. Untuk pola warna seperti ini. Jadi untuk bokongnya ini hitam ke bawah. Ekornya dor tentunya. Kita geser ke depan. Telinganya lipat. Tentunya tidak berbonggol. Klewer-klewer. Nah, gelambir juga lebar. Postur yang mau pernah nggak meteran inti ya, nggak diset. Kan diukur sisan dong, soalnya ada teman-teman yang tanya untuk apa namanya, untuk TB-nya ya, biar nanti lebih jelas lagi. Ini bro, jelang 60-an. Biar nanti teman-teman jelas ya untuk TB-nya. Set 63 teman-teman ya. 63 TB-nya. Untuk speknya tentunya barang luwes menurut saya teman-teman ya. Kepala hitam, telinga lipat, tidak berbonggol. TB-nya 63. Seperti ini barangnya. Talon jumbo teman-teman ya. Harga Mas Bro pira ya harganya? 27. 27 nego ya? Iya. 27 masih bisa nego teman-teman. Tentunya dengan harga ekonomisan saja ini. 27 masih bisa nego. Menurut saya masuk ini 27. Di bawah 3 juta ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Kita spill lagi yang berikutnya. Oh, itu tinggi TB-nya 60 teman-teman ya. Memang yang paling tinggi tadi yang ini. Ini TB-nya tadi udah diukur 60. Wah, ini untuk pola warna plus teman-teman ya, kepala hitam plus ngalung. Bersih ya. Badannya bersih putih. Oh, belakangnya ada hitamnya dikit. Nah, tuh. Kaki yang sebelah kanan belakang ada hitamnya dikit. Tapi ini lebih bersih. Telinganya tentunya tidak berbonggol. Klewer-klewer, lipat, pasung juga oke menurut saya teman-teman ya. Terus kepala pendek, gelambir lebar, menurut saya ini juga recommended nih. Tanduk juga besar, aman. Jantan tentunya teman-teman ya, usianya sekitar 3 bulanan. Kira-kira bro regane bro? Ini 265. 265 ya? Iya. Berarti selisih sedikit sama yang itu ya? Iya. Selisih 50.000 saja teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk spek menurut saya ini lebih bagus, lebih luwesan. Dilihat dari pola warna, pasung juga, dagunya juga tebal. Nah, matanya juga bagus. Ekor juga besar, dor 265. Tentunya juga masih bisa nego tipis. Nih, barang yang kedua teman-teman ya. 2.650. Soalnya kemarin ada yang komen juga
yang tanya untuk usia sekitar 2 bulan 3 bulanan ini harganya seperti itu. 265. Tentunya juga masih bisa nego dikit teman-teman ya. Milik dagangan Mas Anto. Siji maning di bro. Kita sepil satu lagi karena ada 3 ekor memang ini yang akan dikeluarkan. Wow, yang ini tidak. TB pira? 57 ya. Oh, berarti ini yang paling kecil teman-teman ya. TB 57. Tapi menurut saya ini oke banget untuk telinganya. Tebel, besar telinganya teman-teman ya. Bisa kita lihat gelambir lebar. Telinganya tebel banget, ambrol, tidak berbonggol. Kaki-kaki juga besar. TB 57. Ekornya besar teman-teman ya. Untuk pola warna juga menurut saya bagus. Ini plus ngalung kepalanya. Telinganya benar-benar tebel lebar. Oke banget nih. Harga piro lagi mas bro? Ini yang paling mantep ya. Berarti 28. 28 ya? Iya. Ini memang spek yang paling bagus teman-teman ya. Kaki-kakinya besar. 28. Selisihnya enggak begitu jauh teman-teman ya. 27, 26 setengah, 28. Jadi masih kisaran di bawah 3 jutaan. Sudah dapat spek-spek seperti ini teman-teman ya. Usianya sekitar 3 bulanan. Jangan mantap ini barangnya. Telinganya lipat, klewer-klewer dan tebal juga. Untuk kepalanya pendek nih. 28. Bagus ini teman-teman ya. Ada 3 ekor miliknya Mas Anto teman-teman ya. Ini yang 27 nih. Dan yang ini yang 26 setengah. Cising mau pira 26 setengah bener ya? Oh, yang ini yang 26 setengah teman-teman ya. Semua barang tentunya bagus-bagus teman-teman ya. Wah, ini makan kulit kering aja. Daun bambu aja dimakan nih. Terbukti jadi makannya gampang teman-teman ya. Makannya gampang. Ini daun bambu ini kering dimakan nih. Bagi teman-teman yang minat ya dengan barangnya Mas Anto ini, ada 3 ekor jantan ras PE usianya 3 bulan sama 3 bulan lebih. Ini tadi yang paling gede 3 bulan lebih. Tentunya alamatnya Mas Brondi Antone. Alamatnya kene ndi? Karang Pucung belakang pabrik Garmen. Karang Pucung belakang pabrik Garmen RT RW. RT 4 RW 3. RT 4 RW 3. Silakan panjenengan yang minat ya, silakan survei dulu ke kandang. Barangkali takutnya ntar ngeliat gambar aja nggak puas, ntar disangkain kita tipu-tipu. Silahkan speknya biar mantep, cek kandang sendiri di Karang Pucung belakang pabrik Garmen. Biar lebih nego sendiri silahkan langsung ke orangnya monggo, biar lebih puas lagi. Untuk nomor telepon nanti kita sematkan di layar ya, nomor teleponnya Mas Anto ya. Jadi panjenengan bisa kontak sendiri atau bisa mungkin share lokasi ya, langsung datang ke rumah. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Udah kita spilkan barangnya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang minat, monggo silahkan survei ke kandang juga boleh. Jadi janjian sama pemiliknya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin NZ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin banyak yang teman-teman yang tanya ya tentang apa usia 3 bulanan dengan PE ekonomisan ini di bawah 3 jutaan. Sudah kita spilkan, mudah-mudahan bisa buat referensi teman-teman ya. Harga ekonomis tentunya. Barang bagus-bagus. Ada 3 ekor. Tentunya dengan kandang sederhana tapi memang barangnya bagus-bagus ini. Monggo silakan survei, cek ke kandang langsung.